Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara daftar di Scripd. Kalian ketik Scripd. Nah, lalu pilih yang paling atas ini. Scripd ini website berbasis dokumen atau e-book. Itu. Nah, untuk daftarnya kalian bisa pilih yang sign in. Karena kita belum punya akun, kita pilih yang sign up di bawah sini. Di sini ada tiga pilihan, sign up with Google, Facebook, atau email secara manual. Nah, kita pilih yang with email. Nah, di sini kalian bisa masukkan nama ini, kalian bisa masukkan nama produk seperti ini, lalu email plugin kalian. Lalu kalian bisa masukkan password kalian. Ini lalu klik sign up. Di sini ada recapta, kalian bisa pilih aja sesuai yang disuruh. Nah, kalian tunggu sign up-nya selesai. Nah, di sini kalian akan disuruh activate trial. Ini kalian bisa skip aja, kecuali kalian punya uang, kalian bisa pakai ini. Untuk cara skipnya, kalian bisa pilih logo Scripd yang di atas ini, kalian klik. Nah, ini kalian tutup aja. Nah, ini halaman pertama Scripd setelah kalian mendaftar. Jadi sekian tutorial daftar Scripd dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.